Oke, kembali lagi bersama saya di channel Abang Project. So, jadi di video kali ini saya memasang shockbreaker belakang motor Honda Beat. Nah, dan ini shock belakangnya, jadi itu shock Showa non-steel ya. Jadi saya juga sudah upload video pas unboxing shock ini. Jadi bagi kalian yang belum menonton video pas unboxingnya, kalian silahkan nonton dulu ya di video yang sebelumnya. Jadi sekarang saya mau memasang si shockbreaker-nya ini. Oke, jadi langsung saja ya kita lanjut ke pemasangannya. Oke, simak terus video ini sampai habis. Oke, kita lanjut ke pemasangan shock belakangnya. Jadi seperti biasa kita lepas dulu untuk behelnya dan si cover bodinya ya.
Nah, oke, jadi itu setelah terpasang itu nggak mentok ya. Jadi kalau kelihatan mentoknya juga di pas posisi di standar 2. Tapi kalau standar 2-nya diturunin atau pas motor kondisi biasa ya dinaikin itu nggak mentok filter. Tapi ini juga kan kelihatannya mentok ya. Tapi aslinya sih nggak, masih aman, ada celah sedikit banget. Tapi kalau diturunin sih ini tuh amannya nggak mentok ke box filternya. Oke, jadi saya akan turunin dulu ya si standar 2-nya. Nah, ini penampakan di standar sampingnya. Nah, kan amannya bisa kalian lihat sendiri, ini tuh aman banget. Jadi penampakannya setelah terpasang itu kurang lebih seperti ini. Ini tuh pas saya gencut-gencut pakai tangan, shockbreaker-nya lumayan lemes banget ya. Tapi saya belum coba di jalan ya, apakah jatuh apa tidak. Nanti akan saya buatkan juga ya videonya, gimana kualitasnya si shockbreaker ini. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya. Oke, akan saya gencut dulu. Nah, itu shock belakangnya lemes banget. Nah, dan kebetulan saya juga mau sekalian bersihin si kotoran yang ada di motor ini. Jadi ini kan banyak debu, nanti akan sekalian saya bersihkan, tapi nanti di next video yang berikutnya. Jadi ini tuh akan saya buatkan video cara detailing yang sederhana dengan bahan yang seadanya. Nanti akan saya bersihkan. Oke, jadi untuk pemasangan si shock belakang SOA ini sudah selesai ya. Jadi mungkin cukup sekian dulu video dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya. Oke, kita bertemu di video berikutnya.